Hari ini kita lagi persiapan untuk materi public speaking. Ini teman-teman panitia dari Muka Bandung. Hai. Ini tahun berapa sih? 2015. Apa kita? Ya, bukan, yang bakal kita training. Oh, 2016. 2016 ya. Semoga acaranya sukses sampai sore nanti. Jadi nanti setelah kita tapping gitu kan ya. Ini kita masih lagi persiapan kan. Setelah kita tapping semua ditampilin di situ. Wireless. Jadi peserta juga bisa ngelihat langsung, terus guanya bisa langsung mengevaluasi peserta dari big screen ini. Ya. Thanks to Art dan being a winner or being in a competition and why? Perkenalkan, nama saya Gisya M. Nona. Saya memilih untuk berada di dalam kompetisi. Mengapa? Karena bagaimana menurut Anda cara yang paling efektif untuk mempromosikan wisata Kota Bandung? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zakarian Tauhid, J21. Menurut saya, cara yang paling efektif untuk memperkenalkan Kota Bandung adalah melalui media sosial seperti YouTube, Twitter, ataupun Instagram. Menurut saya yang paling efektif itu Instagram, karena Instagram lebih banyak dibuka oleh masyarakat luas dan di situ juga yang paling banyak dilihat. Jika Anda harus memilih, pintar atau cantik? Pariwisata atau pendidikan dan seberapa penting? Apa arti kesetaraan gender menurut Anda? Some don't depend.
malu-malu dan suka grogi di depan umum? Pengen presentasi di depan kelas lancar? Atau communication skills lu pengen tambah jago? Kita ajarin mulai dari nol, hanya di sini.